Bagaimana kemarin sampai la nafsu licinci. Qala al-musannif rahimahullah wa in kharama ahadu syarataini al-akhiraini, dan jikalau hilang, jikalau batal ahadu syarataini al-akhiraini, salah satu dua syarat yang terakhir, mana yang terakhir itu yang nomor berapa, yang nomor tiga dan yang nomor dua, ya kan, ada tiga syarat. Pertama, nakil jinsi. Yang kedua, makmulnya. Keduanya nakiro. Yang nomor tiga, isinya mukaddam. Khabarnya muakhir. Jelas saya, Wak? Nah. Wa'in in kharama, apabila gagal atau tidak ada atau rusak, ahadu syarta ini, salah satu dua syarat yang terakhir. Dua syarat yang terakhir itu tidak ada, lam takmal, dia enggak bisa sama. Nafsu di sini enggak sama. Lah di sini enggak beramal. Soalnya dua surat yang di atas tidak ada. Tapi wa wajaba taqraruha, wajib diulangi lanya. Wajib diulangi lanya. Lanya itu wajib diulangi. Baik, tulis wa hadza inda jumhur fa inda jumhur nuhat. Hadza inda jumhur nuhat. Baik. Misal awal ini dari Qur'ana ini. La zaitun fid dar wala amrun. Mana saja yang terkata pun ini misalnya Zaidun, dia adalah mari syaratnya harus nakirah. Karena enggak terpenuhi maka bagaimana? Maka wajib diulangi lanya. La Zaidun fija wala amrun. Lanya dua kan? Lanya kan dua. Wajib diulangi. Wa misal usani, ini syarat yang kedua, ya kan, ya? Syarat yang kedua, kedua makmulnya harus nakirah. Wa misal tsani, contoh yang kedua, yang ketiga apa? Yaitu syarat yang ketiga, isimnya harus muqaddam, khabarnya harus muakhar. La fiha ghaulun wa lahum anha yuzafun. Aina huna fiha ghaulun. Ana khabarnya fiha. Muqaddam ala ismiya. Isimnya muakhar, gaulun isimnya. Khabarnya fiya. Maka syarat yang nomor tiga tidak terpenuhi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lahum fiha gaulun wa lahum anha yuzafun. Jelas ini selewat. Perhatikan di sini. Di sini ada faedah yang azimah. Apakah itu? Bahwasanya ketika enggak terpenuhi dua syarat, ingat, tetap posisi dia dikatakan nafsul jinsi. Ya, ingat ya. Kalau andai kata tidak terpenuhi syarat yang kedua dan yang nomor tiga, tetap posisi dia dikatakan la nafsul jinsi. Saya tulis. Wa min huna yu'lam. Anna ilgha'aha la yukhrijuha an qawniha lin nafsi li jinsi. Wa min huna yu'lam. Dari sini ketahui. Anna ilgha'aha. Bahwasannya diilgha'kannya, tidak diamalkannya, la yukhrijuha, tidaklah mengeluarkannya, an kauniyah, dari keberadaan dia,
linnasi lijinsi, nasi lijinsi. Baik, ini juga dari istimewa dari guru anak. Di sini kan belum menjelaskan wa in kharama ahadu syaratayni al-akhiraini lam ta'mal, kan gak pernah menjelaskan tau. Tapi di sini wa wajaba taqrarha, enggak ada penjelasan. Istinbatnya beliau menunjukkan bahwasanya apa? Apa yang buat? Bahwasanya apa itu? Tidak mengeluarkan keberadaan nafsul jinsi itu menjadikan dia bermakna nafsul jinsi, enggak mengeluarkan. Cuma dia enggak pernah mengeluarkan. Berarti la zautun fitat wa apa tadi tadi? Tidak ada satupun yang namanya Zaid dalam rumah. Masih tetap beramal, cuma enggak berfungsi amalannya. Ngerti kan? Ada bermaknanya beliau. Makanya wajib diulangi. Wajib diulangi supaya tetap mengerti itulah nasi licinci. Ngerti ya kan? Tapi masalah beramal, enggak beramal. Wa idza istawfa syurutah. Dan apabila terpenuhi syarat-syarat, fala yakhlu ismuha, maka isimnya enggak lepas. Imma ayyakuna mudhafan, ada kalanya isimnya itu mudhaf. Au syabiyya bi atau syabi bil mudhaf atau mufradan. Ai isimnya la nafil jinsi, kalau terpenuhi syarat-syaratnya enggak mungkin keluar dari tiga perkara ini. Imma dia mudhafan wa imma dia syabiyyan bil mudhaf wa imma dia mufradan. Tidani. Fa in kana mudhafan au syabiyyan bil mudhaf, maka jika lo andai kata isimnya itu mudhaf atau syabih bil mudhaf, dhaharun nasbu fi, nampak nasabnya. Fal mudhafu ka qaulika la sahiba ilmin mamkutun. Apa ya kawan? Wala sahiba judin madhmumun. Aina nasaid? Sahiba ilmin. Sahiba ilmin. Bagaimana mudhaf? Jadi nampak nasabnya. Nampak nasabnya. Wa syabib al-mudhaf, isimnya syabib al-mudhaf. Matasala, apa artinya syabib al-mudhaf? Matasala bihi syai'un min tamami makna. Ingat terjemahannya ini. Matasala bihi syai'un min tamami makna, artinya sesuatu itu bersambung dengannya. Dan sesuatu ini termasuk penyempurna maknanya. Itu maknanya syabibil mudhaf. Arti syabibil mudhaf. Ingat ya, artinya lihat. Arti syabibil mudhaf, lihat. Sesuatu itu bersambung dengannya. Yang sesuatu yang bersambung dengannya ini adalah apa? Penyempurna maknanya. Berarti kalau andai kata tanpa penyambung ini enggak sempurna maknanya. Berarti tanpa penyambung ini enggak sempurna maknanya. Adanya penyambung sempurna maknanya. Berarti jelas? Halau bermakna. Tulis biar nanti paham maksudnya. وضابطها أن يكون عاملا بما بعد
ayyakuna amilan bima ba'da. Jadi dhabit daripada makna syaridul mudhaf, sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Ada makna syaridul mudhaf. Sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Bisa mengamili setelahnya. Nah, bagaimana lihat? Imma marfu'un. Ada kalanya yang diamili ini marfu'. Ila ini tadi. Imma marfu'. Ada kalanya sesuatu yang menyambung kepadanya sebagai penyempurna maknanya. Ada kalanya yaitu marfu'. Ingat, isbarullah adalah yang diamili, yang dia menyambung. Penyempurna maknanya, ada kalanya dia marfu'. Nahu la qabihan fi'lu mamdud. Mana ini? La qabihan fi'lu mamdud. Mana ini? Fi'luhu. Apa irobnya? Fa'ili qabihan. Dan qabihan ini dikatakan syadidil mudhaf. Soalnya apa ya kawan? Soalnya dia beramal kepada setelahnya. Apa setelahnya? Adalah fi'lu. Dan andai kata dikatakan qabihan, enggak paham. Laisa mafhuma, enggak jelas, enggak sempurna maknanya. Tidaklah jelas, enggak jelas. Aib tidaklah jelas perbuatannya itu memuji puji. Tidak ada perbuatan yang jelek itu dipuji. Dengan adanya fi'lu mafhuma, sempurna maknanya. Au mafhuzun bikhafidin au mansubun, atau dia dinasabkan. Laula qawli an jabalan hadara aina saduna jabalan maful badia dari talian, hai pendaki gunung. Andai kata anda katakan ya talian belum jelas, maka artinya jabalan dia adalah menjelaskan mana talian, hai pendaki gunung. Tidak ada pendaki gunung hadara hadir. Ada makhfumun bikhafir, atau dia dijekal, dijerkan dengan huruf jer. Ya ta'allaku bi, yang jer ini, jer majur ini, ya muta'alik dengan isimnya. Contohnya, la khairan min zaidin indana. Kau na'ilah satu nak min zaid. Jer majur ini, ya khuan barakallahu fik, muta'alikun bi khair. Muta'alikun bi khair. Maka berarti kita bersimpulkan bahwa saja dhabit bisa mengamili setelahnya, hadza ghalibun umumnya. Laisa laisa. Seperti ini, la khairan min zaid. Apakah zaid ini adalah ma'mul daripada khair? La, wa inna ma jar majrur muta'alliq bi khair. Tapi inti ini min khair adalah termasuk penjelas daripada mana khairan. Baik. Kalau gini paham oleh Wan, saya belum paham begini. Sudah. Jelas insyaallah kita paham apa arti mudhaf, syadidul mudhaf dan mudhaf. Saya hati insyaallah penjelasan lu. Katanya istrinya lo kok mabni, ya kan? Saya hati insyaallah yang penting kan asal perlu dijelaskan. Jelas insyaallah ini jelas? Jelas asal? Asal biasanya ada pertanyaan, saya rasa asal. Hah? Hati belum datang. Eh. Jelas. Jelas, Sor. Yang lain jelas Allah. Nur. Agak ingin nur wahai tadi. Nur itu. Paham ini, Mis? Hah? Teman-teman, Mis? Insyaallah teman-teman lagi. Baik, lanjutannya. Masya Allah. Wa in kana mufradan. Jikalau dia itu mufrad, isimnya mufrad. Maksud mufrad ay ghairu mudhafin wala shabiha bihi. Wala shabihin bihi. Artinya tidak mudhaf dan tidak shabih bil mudhaf.
Atiri mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan kok lawannya musanna, walnya sama, enggak. Maksudnya mufrad ini adalah enggak mudhaf wala sabi fil mudhaf. Fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Maka dia dimabnikan sesuai dia dinasabkannya ketika dia mu'rab. Ngerti maksudnya? Ketika dia mu'rab dinasabkan dengan fathah, mabni alal fathah. Andai kata dengan apa? Dengan apa? Dengan ya, maka mabni ala ya. Apa lagi apa? Atau mabni alal kasroh, maka dia mabni alal kasroh. Ngerti gak, Pak? Jelas? Jelas. Jadi kalau seperti ini, kan, bukan mutlak dia mabni alal alal nasab khata. Bukan mabni alal fathah khata. Wa innama dia mabni sesuai dia itu dinasabkan ketika dia mu'rab. Ngerti gak, Pak? Kalau dia mu'rabnya ketika itu dinasabkan dengan fathah, maka dengan fathah. Ketika dia dengan kasro, maka dengan kasro. Ketika dengan ya, maka dengan ya. Atau semisalnya. Fa'in kana mufradan au jam'at taksirin buni alal fat. Maka andai kata dia itu mufrad atau dia jam'at taksir, maka dimabnikan alal fatah. Nahula rasula wa rijala. Jelas? Wa in kana muzanna, dan jikalau dia muzanna au jam'a taksi au jam'a muzakkarin kaliman fa inna yubna alal ya, dia dimabdikan alal ya kama yungsabu bil ya, sebagaimana dia dinasabkan dengan ya. Taqul la rajulain rajulain mabni ala ba alal ya, ma taqul mabni alal fathah, khata batil dah. La rajulaini wa la muslimaini. Indi wa in kana jam'a mu'annatsin saliman. Jikalau dia jamak mu'annats salim, buniya 'alal kasri. Dimabnikan 'alal kasri wa qad yubna 'alal fathi dua riwayat. Jelas? Tapi ini ternyata ada tiga riwayat ditulis. I'lam anna al-ulama fi ismi la idha kana jam'a mu'annasin salimin idha kana jam'a mu'annasin saliman arba'atu madhahib. Satu, annahu yubna 'alal kasri niyabatan 'anil fathah min ghairi tanwinin wa hadha madhhabu jamaahir an-nuhat. Sudah. Jadi pendapat yang pertama, ikhwan barakallahu fiik, bahwasanya jamak mu'anas salim itu mabni alal kasro, gantian daripada apa? Fathah, ya. Kenapa dia kata gantian? Karena salih asli kan apa? Fathah, ya kan? Niyaba anil fathah. Tapi enggak boleh ditanwin, enggak boleh ditanwin. Iki madzhabe jumhur nuhat. Nomor satu. Nomor dua, annahu yubna 'alal qasri niyabatan 'anil fathah walakin yabqa tanwinuhu ay yubna 'alal qasri, dia dimabnikan 'alal qasra niyabatan 'anil fathah, gantian dari fathah. Walakin yabqa tanwinuhu, walakin yabqa tanwinuhu,
Ini pendapat yang kedua loh. Walakin ya boko tanwinuhu. Tapi tinggal tanwinnya. Jadi muslimah la muslimatin. Diwaca tin. Paham ya tin. Tin. Tin ini pak mabni alal kasr. Lu kok tin? Iya. Tanwin ini bukan tanwin alamatul. Tapi apa? Tanwin muqabalah. Tulis. Wa hadza madzhabun shahahu Ibnu Malikin. Wa hadza madzhabun shahahu Ibnu Malikin. Wa hujjatuhum dan hujjah mereka fi adami hadzit tanwin. Si adami hadzit tanwin, tanwinnya tidak dibuang. Annahu tuqaddaru, bahwasanya itu ditakdirkan. Anna tanwina jam'il mu'annas, bahwasanya tanwinnya jamak mu'annas. Huwa tanwinul muqabalati, dia adalah tanwin muqabalah. Dia adalah tanwin muqabalah. Dari Abu Salam biyen diterjemahkan tanwin apa Abu Salam? Nela kudu ya le. Antar tetap dimakan tan muqabalah dulu. Tanwin bujuan ya kan. Tanwin dia lebuju kok tanwin bujune lebih. Berhadapan Nabi salam. Apa arti tan muqabalah Nabi salam? Gantian dari apa? Lupa sudah. Tapi ingat tan muqabalah. Tapi ingat tan muqabalah. Memburu. Iya. Tanwin cemburu. Cemburu sama siapa Abu Salam? Sama Mudzakkar Salim. Kenapa cemburu Salim? Karena Mudzakkar Salim mendapatkan nun. Iya, itu jenenge tanwin muqabalah. Jadi melawan Mudzakkar Salim. Jenenge Abu Salam tanwin cemburu. Ana ingat bahasa Abu Salam tadi opo bahasane iki ngono. Salah lu iso ing bahasa. Nah, Anna tanwina jam'i mu'annasi salimi huwa tanwinul muqabalah. Tanwin muqabalah. Wa huwa la yunafi al-bina'a. Fala yuzam. Maka ini tidak menafikan dia itu mabni. Makanya enggak dibuang. Ini dulu pertanyaannya Muhammad dan Muhammad ya. Dulu jawabannya Muhammad. Hah? Salah saya tahu dulu ya. Masya Allah. Padahal sudah tertulis Muhammad. Cuma lali Muhammad ya. Jadi salah saya tahu jawabannya ikhwan. Yang benar muslimati. Tapi ternyata. Tapi ala qaul jumhur Muhammad. Tapi ala qaul Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Itu boleh dibaca muslimatin. Muslimatin. Ya. Dia mabni alal kasro niyabatan anil fathah. Lu kalau tanwin ini iyo tanwin ikhdini tanwin muqabalah. Tanwin cemburu. Jadi Abdul Salam. Ini sebaik Abdul Salam. Lah tanwin muqabalah ini khanana barakallahu fiik. Tanwin muqabalah ini adalah tanwin muqabalah ini tidak menafikan dia itu mabni. Makanya gak dibuang. Karena gak itu karena mabni kaitannya tanwin i'rab. Ngerti kan? Adapun muqabalah tanwinnya sendiri. Lah, tanwin di sini laisa tanwin i'rab. Kalau tanwin i'rab batil. Karena mabni enggak boleh tanwin kan? Itu kaitannya dengan i'rab. Ngerti? Kalau muqabalah bukan kaitannya dengan i'rab. Ngerti enggak, kan? Ini mazhab yang kedua. Berarti boleh dikatakan la muslimatin meskipun diumarai oleh orang. Yang nomor dua. Tiga sekarang.
annahu mabniyun alal fathi wa huwa madhhabu al-Mazini wal Farisi. Wa hadha ma rasahahu Ibnu Hisham fil Mughni. Madhab yang kedua, mabni ala fathah. Jadi wasok muslimata mabni ala fathah. Ternyata ini adalah madhabnya Mazini, Farisi. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni menguatkan ini pendapat. Jelas oleh Fahan Ibnu Hisham malah menguatkan ini. Baik, jalan ketiga, yang berempat. Annahu yajuz fihi bina'u alal kasri wal bina'u alal fathi. Annahu yajuz fihi al-bina'u alal kasri niyabatan anil fathi wal bina'u alal fathi ingfa' min awdahil masalik. Pendapat yang nomor tiga, yajuz fihi al-bina', boleh mabni alal kasra dan boleh mabni alal fathah. Idan jelas insyaallah, kan jelas kira-kira, kan jelas jelas insyaallah, jelas jelas pun antum paham. Yang dipakai oleh Arab jumhur nuhat, jumhur mabni alal kasro itu yang sering dipakai. Tapi kalau ada ketamun korup itu yuk biarkan popo. Iki masalah ngene iki gampang oleh wae. Ora semoco muslimatin oleh wae. Muslimata yo oleh, muslimati yo oleh, oleh-oleh wae. Enggak salah insyaallah. Hah? Yo. Tapi bukan ngawur, beneran salam, ditaklik langsung salam. Taklik juara ini. Taklikun wasis namanya ya. Harus tahu dalilnya dulu, jangan aku ngawur. Ini gini, mana kenapa begini? Kata dalilnya gak oleh, oleh kata gak tahu dalilnya, kawan. Naam, kawan. Baik. Waqad ruwiya bil wajhaini qaulu syairi la sabighatin wala jawaa batilatan. Mana saja diwaca sabighatin, tapi ini gak ini seperti yang benar itu la sabighati wala sabigho takorotin, tapi kita tersenyap tin. Tapi ala tarik ini oleh sabighatin nek wae. Jelas. Itu dari kan barakallahu fiik. Ingat, berarti kalau yang dikatakan mabni apa? Kalau mufrad kok ngerti, ngerti? Kalau ada pun sabiu bil mudhaf ya, sabiu bil mudhaf itu apa? Itu tidak mabni. Ngerti? Jadi yang mabni itu apa? Itu kalau mufrad kok yang enggak mudhaf dan sabi bil mudhaf. Kata mudhaf pun enggak mabni. Ingat Angsor? Kata mudhaf pun enggak mabni. Yang mabni hanya mufrad tok. Mufrad ini mencakup mufrad, mencakup musanna, mencakup apa lagi? Jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannats salim. Ngerti? Karena maksud mufrad ini di dalam bab ini, dalam babul la adalah enggak mudhaf wala sabi bil mudhaf. Kalau mufrad dalam babul isim la musanna wala jama, ngerti? Al mufrad fi babul la la mudhafan wala sabi bil mudhaf. Ngerti enggak? Ngerti enggak, Ikhwan? Ngerti kalau ngertos? Ngertos sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngaji pasti.